kakak Safi'i Saleh tampil belah adik ipar, dia bukan penyunduk. Saya kena betulkan apa yang salah, kisah perceraian bekas penyerang bola sepak kebangsaan Safi'i Saleh dan bekas istri Fitria dengan talak dua semalam mengundang persipasi negatif dari netizen yang seakan bersorak atas perceraian tersebut. Ramai menganggap inilah kifara yang harus diterima Fitria atau disepa Sasa karena dirinya adalah punca kepada perceraian Safi'i dengan bekas istri pertama Sabrina Yusuf. Luahan hati Fitria ini terjadi ketika tampilnya dirinya tampil dalam mingguan wanita di mana dirinya bercerita amat merindui anak yang sudah hampir 2 bulan tidak ditemuinya. Kakak kepada Safi'i, Nur Malayati, Muhammad Saleh tampil memberi penjelasan berikutan. Terlalu banyak fitnah yang melata, mengatakan Sasa adalah penyundul kepada perkawinan pertama Safi'i dan ini adalah kifarah atas perbuatan lampaunya, lalunya. Saya kena betulkan apa yang salah, bukan nak buka aib keluarga, tapi sama sekali. Tapi saya ingin tegaskan bahwa Sasa bukan penyundul atau penyebab kepada keruntuhan rumah tangga Safi'i yang lalu. Katanya yang mau masyarakat tidak terus menuduh adik iparnya itu sedangkan mereka tidak tahu kebenaran sebenar.